Hey, halo guys, balik lagi channel gue, Chris Lugita, channel GSL guys. Sekarang ada yang baru nih guys, dari NCT 127. Ini yang gue tunggu-tunggu juga nih guys. Karena gue, bukan karena hanya penampilannya aja guys, tapi ada ini guys, komposisi di balik ini, sound design-nya dan segala macam. Jadi gue tertarik banget kalau selalu mau nge-react NCT guys. Oke guys, kita langsung intro dulu guys, cepelak. Oke, ini gue udah buka guys, ini tunggu bentar, gue gedein full. Oke, ini NCT 127 guys, judulnya Sticker guys. Ini baru 2 jam yang lalu nih guys, jadi gue belum telat-telat amat guys ya. Udah disaksikan lebih dari 2 juta like plus dari gue, walaupun gue denger, karena gue tahu ini gak bakal ngecewain. Ini udah mau 700 ribu yang like guys. Oke guys, kita langsung lihat aja guys, NCT 127, a sticker, a block. Anjir, suling bambu lagi guys. Ini sampel apa take asli guys? Wih, gue lagi ngepost lagi posisi seksi banget Jaehyun guys. Ini by the way, ini ada kayak tremolo di depannya. Ini gue asumsi ngetake asli guys ya. Jadi ini bisa gue bilang sampel guys ya. Kita ulang guys. Asik idenya. NCT tuh gila sama ide guys. Maksudnya kok dia bisa masukin unsur suling bambu terus dibalas sama suara bass, synth bass gitu guys di sini guys. Teh yang dibuka ya. Oke, jadi tema tuh ya, suling ya. Oh nice, oke. Kok teh yang nggak seperti teh yang guys ya, suara guys. Tunggu. Oh nggak deh, sorry. Doyong. Ini kalau kalian perhatiin guys, ini banyak automation guys. Kalian perhatiin nggak ada pitch down di situ kan? Kayak down, sound bass-nya guys. Nih. Oh, sound bass-nya juga ngambil stereo guys. Ya. Bass-nya tuh jadi bukan di tengah, tapi lebar di speaker kiri kanan guys. Nice. Pow. Wait. Anjir, itu kayak Justin Timberlake yang Senorita, pang-pang, suara keyboard upright kali guys ya. Ini gue suka banget deh soundnya. Oh ini habis Jaehyun. Tension nih. Jadi ini nuansa bass-nya itu kan kayak rada minor gitu. Dum-dum, ya kan? Ini tapi di sini rada, jadi kayak rada ceria guys. Dari tone sama dari voicing keyboardnya guys nih. Pang-pang. Tuh, minor kan? Oh nice. Ini banyak chord-chord yang gue suka dari NCT guys. Maksudnya kita baru ngebahas 47 detik guys. Udah banyak surprise di sini guys. Staccato, oke. Wah penuh guys. Ini gabungan klasik sama kayak EDM pop lah guys ya. Nih. Pembagiannya guys, ini ada kontrabas jung teng teng. Jadi ini komplit banget sih, produser NCT tuh gila guys. Ini gue gak tau ini Moonshine apa, ada gak sih guys tulisannya? Gak ada ya, ini ada 11 lagu by the way guys, Sticker, Lemonade. Ini mungkin akan gue react semua guys, ini karena banyak pelajaran gue dapat dari sini guys. Kita lanjut lagi guys, plalala. Oh nice. Oke, trap hi-hat mulai masuk ya. Kelewatan Ike guys, pas nembak tuh pakai suara senapan lagi. Oh! Dagdas! Dua sound tuh guys, sample. Nih. Anjir, detailnya banyak banget guys. Sorry guys, gue banyak pause. Kalau kalian mau react, kalau kalian mau denger lebih ini konsen, kalian langsung ke SM Town guys ya. Karena gue pengen review aja nih guys, ini banyak sound menarik. Ini backing vokal juga yang pecahnya itu menarik banget sini guys. Ini guys, kalian perhatiin guys, pas masuk piano itu tensionnya lebih ke arah ceria, kayak mayor guys ya. Tapi pas pianonya hilang, itu langsung kayak minor. Ada brass section tuh yang kayak ngambil kayak trombone guys. Di sini guys, ini gila sih aransemennya sih. Nih.
ceria. Hmm, like a sticker, ya, yeah, berasa ya. Yeah. Gokil ya. Yeah. Itu siapa tuh guys? Yeah, Tail kali. Ah gila, Tail sore makin mateng loh. Buset. Buset, ini gue bener. Visual juga dance-nya keren guys. Nih guys. Nih, pas di sini, gue suka banget. Iya, yeah. Keren. Setup-nya juga bagus guys. Ah, ada Arabik-Arabiknya juga guys, dia banyak ngambil tema guys. Ini ada kayak Latinnya, ada Arabiknya, Timur Tengahnya guys. Ini dicampur dengan, ya kok kepencet banyak banget guys, sorry guys. Dari sini ya. Sorry, ya. Yeah. Tuh, Timur Tengah tuh guys. Gila guys ya, ini Timur Tengah itu scale-nya kan beda lagi guys, scale-nya beda, terus nada-nada Latin tuh scale-nya juga beda lagi guys. Ini mereka campurin aduk, mumpung masih minor-minornya juga bukan minor yang melodic minor guys ya, minornya masih minor-minor gimana gitu. Nih, anjir gila, tension-nya make banget. Oke, okay, Chan. Gila gerakan dinamikanya itu loh guys, salut gue. Anjir, Tail juga di sini ngeri ya guys. Yuta. Oh. Hmm. Nah, ini masuk lagi nih. Classical nih guys. Ini maruk guys. Ini banyak tema yang diambil guys dalam satu lagu loh guys. Dan gue penasaran sama bridge-nya biasanya guys. Hmm. Ceria. Iya, yeah. Dark. Terang lagi, dark lagi. Gokil guys. Johnny ya. Tuh adlib-adlibnya siapa sih? Ini kalau ada ini, ada uncut-nya gue react sih. Oh, dadar. Gokil. Anjir, di SM. SM tuh gue gak pernah gak bisa surprise gue guys. Ini udah ada side chain di sini nih, apa dia punya pad yang ngeret ngeret. Vokalnya juga kena side chain kayaknya guys di sini guys. Ini vokalnya juga clear banget mereka ngetake-nya, buset. Ghost trigger ya. Oke, okay, kemana nih? Anjir, dibikin chill dulu ya. R&B di sini guys. Anjir, chord-nya pasti Jaehyun guys. Oh, nice. Ah, asik transisi kamera. What? Tuk. Gila Tomnya pakai tom-tom yang cuma ngambil frekuensi tertentu guys ya, gokil. Berubah lagi. Ah, gila desainnya parah. Gila NCT 127 guys, ini ngeri guys ngebahas ini guys. Gue udah ngeri dengar Superhuman guys. Ini sekarang baru lagi guys kayak begini. Gue surprise sih, bukan main sih, gila sih. Oh, itu yang Eclipse tuh ada, gue dengar Hey Chantel, Doyong. Aduh, gila itu perutnya keras banget tuh guys. Nih. Tuh. Oh. Positioning-nya bagus banget, panning-nya juga. Gila tuh, gue masih bingung gue. Gue masih mau nerima, guys. Itu chord-nya tuh minor banget, guys ya, dark banget. Tapi karena ada piano itu kayak nuansanya kayak cerah gitu, kayak terang gitu. Terus vokalnya juga enggak terlalu dark sebenarnya, guys. Nih, kalian perhatiin di sini, guys. Ini komposisi menarik menurut gue, guys. Gila, resepnya bumbu mama banget nih guys. Buset. Ah, dance-nya juga keren. Jangan bilang habis, habis. Wah, ngeri. NCT makin ngeri guys.
Gila guys, ini kalau ngebahas lagu ini guys, ini banyak-banyak faktor yang gimana ya? Dinamis banget guys, maksudnya secara sound, komposisi, vokal, vokal di mereka pergerakan vokalnya guys dari verse itu benar-benar banyak excitement di sini guys. Jadi kita nggak boring banget, gue denger nggak berasa udah hampir hampir mau 4 menit coba bayangin guys. Lagunya full surprise banget dari sisi chord, pemilihan instrumen masing-masing dari individual instrumen, kalian perhatiin gue, ada unsur Arabik, ada unsur EDM, pop, ada unsur Latin dikit karena piano tong teng teng, gue bilang kayak Justin Timberlake yang judulnya Senorita kalau nggak guys. Ini gila sih guys NCT guys. Oke guys, thank you guys sudah rekomendasiin lagu ini dan semoga gue nggak telat karena baru 2 jam banget. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and comment this video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe yang banyak guys, biar gue semakin rajin untuk ngeriak guys. Ceplok.